SST berjalan lancar, hanya aduan berkaitan harga makanan diterima. Kontrak kerajaan dan permit import batal jika dijual kepada pihak ketiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syed Mansur. Dan saya Nimahan Muhammad. Pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang bermula hari ini secara keseluruhannya berjalan lancar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Saifuddin Nasution Ismail pun berkata terdapat aduan harga makanan di restoran seluruh negara. Namun aduan berkenaan telah ditangani dengan baik oleh pegawai kementerian berkenaan dan beliau sendiri. 1 September daripada puluhan aduan yang sampai pada saya melalui WhatsApp, kebanyakan adalah premis restoran dan makanan yang ada resit ni yang mereka bagi sama juga ya. Jadi itu penting buat kami kerana kementerian ada majlis harga barang negara MHBN. Jadi majlis ini akan membuat pemantauan harga dengan bantuan 1,044 pegawai pemantau harga. Jadi dengan maklumat hari pertama ini, saya akan memberikan arahan kepada Majlis Harga Barang Negara, Majlis Harga Barang Negara untuk tumpuan dilebihkan beri kepada premis-premis perniagaan makanan ini. Sebab itu jumlah aduan paling tinggi yang kita terima hari ini. Katanya ketika cukai barang dan perkhidmatan GST disifarkan pada Jun lalu, restoran dilaporkan tetap meningkatkan harga. Ia dibuktikan dengan lonjakan jumlah aduan kepada lebih 4,000 kes pada Jun berbanding 1,400 pada Mei lalu. Tambah beliau, tiada sebab berlaku lonjakan harga yang tinggi memandangkan peniaga telah diberikan cuti cukai atau sifar GST selama 3 bulan berakhir semalam bagi membolehkan mereka membeli bekalan barangan pada harga yang tidak dikenakan cukai. Daftar segera SST atau perlu tanggung cukai perkhidmatan 6%. Itu pula peringatan Menteri Kewangan Lim Guan Eng kepada peniaga yang belum berdaftar. Katanya walaupun kerajaan boleh menaikkan hukuman terhadap peniaga terbabit, tiada tindakan akan dikenakan terhadap peniaga yang ingkar buat masa ini. Kalau ada apa-apa kesilapan, kita akan bentukannya, kita tidak akan jalankan sebarang hukuman. Tapi sekiranya ada masalah, mereka hanya bayar 6% cukai itu bagi pihak pelanggan mereka. Itu sahaja. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat SST di Ipoh, Perak. Pada majlis sama, Guan Eng turut mengumumkan SST tidak akan dikenakan ke atas sate yang dijual di kedai makanan. Dan susulan hari pertama pelaksanaan SST, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna siang tadi memeriksa dua premis di Selangor. Pemeriksaan dilakukan di dua premis perkilangan berikutan cukai SST dikenakan pada satu peringkat membabitkan sektor pengilangan berbanding cukai pelbagai peringkat yang dikenakan melalui GST. Ikuti laporan Hafizie Rosli yang mengikuti operasi berkenaan. KPDN HCP melaksanakan gerak gempur operasi catut 5.0 melalui operasi penguatkuasaan ke atas semua rantaian perniagaan termasuk sektor pengilangan, sektor pengimportan, sektor pengedaran, sektor pemborongan dan juga sektor peruncitan bagi menangani kenaikan harga barang yang tidak berpatutan. Dan melalui operasi ini juga ia bertujuan untuk menangani kenaikan harga yang tidak munasabah semasa pelaksanaan SST. Pemeriksaan di dua premis masing-masing di Subang Jaya dan Shah Alam turut disertai Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Sri Jamil Saleh. Pemeriksaan yang dibuat melalui operasi catut 5.0 yang bermula hari ini turut menumpukan kepada usaha menangani aktiviti pencatutan dan manipulasi harga terutama melibatkan stok sedia ada ketika GST berkadar sifar. Tindakan pelaksanaan operasi catut 5.0 ini dijalankan melalui pemeriksaan
pemantauan dan penguatkuasaan di semua rantaian perniagaan di seluruh negara dengan memberi tumpuan kepada tindakan terhadap ketidakpatuhan ke atas undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kementerian. Katanya pemantauan secara berterusan akan dilakukan bagi memastikan tiada kenaikan harga barangan dilakukan sewenang-wenangnya. Operasi berkenaan merupakan kesinambungan operasi Catut 4.0 yang mula digerakkan sejak 1 Jun lalu sejajar perubahan GST daripada kadar 6% kepada sifar dengan kerjasama bersepadu Jabatan Kastam dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Laporan Hafiz Rosli untuk rangkaian berita Media Prima. Bukan setakat kedai biasa, restoran dan kedai kasut turut dikesan menaikkan harga pada kadar tidak munasabah berikutan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST mulai hari ini. Kes dikesan dalam Op Catut 5.0 di sekitar Kuantan siang tadi. Kedua-dua premis telah diberi notis dan diarah memberi penjelasan. Dalam operasi bermula jam 11 pagi tadi, 44 premis perniagaan di sekitar Kuantan diperiksa. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pahang, Datuk Mak Ujin berkata, dua premis dikesan menaikkan harga secara tidak munasabah itu diberi notis mengikut Seksyen 21, Akta Kawalan Harga Anti dan Pencatuan 2011. Mengambil keuntungan yang tidak munasabah. Lah. Maknanya, contoh, dia harga asal ataupun semasa pemantauan yang dilakukan semasa sebelum pelaksanaan SST 2.0, contohlah RM10. Jadi pada hari ini kita mendapati harga yang dinaikkan itu melebihi pada kadar yang berpatutanlah. Macam contoh lebih pada kena ada kenaikan lah, kena RM50. RM1 lah sepatutnya lah. Jadi kalau lebih pada itu, mana kita anggap dia kena justified lah. Dua pengusaha masing-masing membabitkan sebuah restoran dan sebuah kedai kasut diberi tempoh 10 hari memberi penjelasan kenaikan harga jualan mereka. Hasil pemeriksaan KPDNHEP Pahang mendapati berlaku peningkatan harga membabitkan produk tertentu. Antaranya membabitkan makanan dengan peningkatan harga dikesan adalah antara 50 sen dan RM1. Kenaikan itu hasil perbandingan harga menerusi pemantauan sebelum ini dan selepas SST dikuatkuasakan mulai hari ini. Di Negeri Sembilan, pengarah KPDNHEP Negeri Ain Arjuna Aziz Zaman berkata peniaga disaran menyerap terus SST pada harga yang dipamerkan. Ini bagi mengelak kekeliruan dalam kalangan pengguna. Dia dah masuk sekali kat dalam menu. Dia tidak ada lagi subject to 10% charge atau 6% charge. Tapi kita faham sebab SST baru hari ini dan mereka sepatutnya ada keluarkan satu notis lah dan kita berharap agar dalam masa terdekat dia dah include sekali kat dalam menu. Beliau berkata demikian selepas menjalankan pemantauan di sebuah pusat beli belah di Seremban siang tadi. Operasi selama hampir 3 jam di beberapa premis makanan mendapati ada yang telah menampalkan notis SST dan ada yang telah menyerap terus SST pada setiap harga yang dipamerkan. Beliau turut mengingatkan peniaga agar tidak mengenakan SST ke atas barangan terutamanya yang melibatkan stok sedia ada semasa GST 0%. Manakala pengguna dinasihat memeriksa setiap resi pembayaran agar tidak berlaku sebarang charge tersembunyi. Di Melaka, 71 anggota KPDNHEP terbabit dalam Op Catut 5.0. Pengarah KPDNHEP Melaka, Jaya Abu berkata, seramai 25 pegawai pemantauan harga turut ditugaskan bagi menyemak harga barangan. Menurut Jaya, kesan pelaksanaan SST hanya akan dirasai selepas minggu. KPDNHEP Melaka membuka bilik gerakan di pejabat agensi berkenaan dan beroperasi dari jam 8.30 pagi hingga 10 malam bagi memudahkan pengguna membuat aduan. Pengguna pula berkongsi kekeliruan mereka menerusi media sosial dengan memuat naik gambar resit pembayaran. Resit pertama membabitkan sebuah restoran di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pelanggan bukan hanya dikenakan charge 6% cukai kerajaan tetapi ditambah lagi dengan 10% charge perkhidmatan
menjadikan keseluruhan 16% bayaran tambahan kepada caj makanan yang dikenakan. Caj makanan dan air minuman yang pada asalnya berharga RM126.60 kini berharga RM146.85. Resit ini pula daripada sebuah restoran di Shah Alam Selangor. Caj 6% dikenakan sebagai cukai perkhidmatan dan ia tertera dalam bil bayaran. Harga makanan yang pada asalnya RM19.70 bertambah kepada RM20.90. Bukan hanya di sekitar Lembah Kelang dan Selangor, caj 6% juga dikenakan oleh restoran di negeri lain seperti Pahang. Perbandingan dilakukan di restoran sama antara harga yang dikenakan semalam berbanding harga yang dikenakan selepas SST berkuat kuasa hari ini. Jika semalam tiada caj tambahan dikenakan, tetapi pada hari ini pemilik restoran mengenakan caj 6% terhadap menu sama yang dipesan. Ini menjadikan bil yang sepatutnya berharga RM4.20 kini berharga RM4.45. Dalam pada itu, pengguna digesa membantu kerajaan memantau kenaikan harga barang oleh peniaga tidak bertanggungjawab. SST yang sepatutnya dapat meringankan beban pengguna berbanding GST tidak akan tercapai berikutan ada peniaga yang ingkar dan menaikkan harga barangan secara mendadak. Melihatkan budayanya, dia akan naik. Kesempatan akan diambil sebaik mungkin untuk mengenakan harga. Dia akan naiklah paling tidak 10, kadang-kadang 20, sukati dia lah. Jadi peniaga di sini ni mereka mempunyai kebebasan nak buat apa pun. Hanya ini yang perlu diatasi dan mereka ini harus diambil tindakan. Kalau tidak, hasrat kita nak membawa benefit ini kepada rakyat akan gagal. Katanya rakyat harus menjadi mata dan telinga kepada kerajaan dalam melaporkan salah laku peniaga. Sebagai pengguna, apa yang kita harapkan mestilah kita nak harga barang berkurang and then yalah kos makin meningkat kan. So kalau boleh jangan bagi macam GST hari tu semua benda ada 6% kan. So kalau boleh harga berkurang lah. Memang kita nak harga yang turun lah. Saya rasa pihak penguatkuasa sepatutnya lebih prihatin tentang harga barang selepas ni supaya tak ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menaikkan harga barang dengan sesuka hati ataupun dia ambil untung lebih ke sebab ia sedikit sebanyak memberi impak kepada rakyat lah. Kerajaan akan terus memperjuangkan nasib golongan Bumi Putera di negara ini bagi memastikan mereka berada di tahap yang membanggakan dalam segenap bidang. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagaimanapun berkata pelbagai isu perlu dinilai semula selain mengubah sikap serta amalan yang menjadi pegangan kelompok itu selama ini. Perdana Menteri berucap di Kongres Masa Depan Bumi Putera dan Negara KBN 2018 di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Antara yang perlu diberi perhatian sikap segelintir Bumi Putera yang tidak jujur selain gagal memanfaatkan peluang yang diberikan. Beliau turut menangkis dakwaan sesetengah pihak kononnya segelintir usahawan Bumi Putera berjaya kerana langkah kerajaan yang mengamalkan kronisme. Kita mesti sanggup apabila dapat peluang mengguna peluang itu habis-habisan. Kalau dapat beasiswa, belajar betul-betul. Kalau dapat kontrak, usahakan kontrak itu sendiri. Kalau dapat AP berniaga dalam bidang kereta sendiri. Mereka yang berniaga menggunakan AP sudah mencapai kejayaan. Tapi mereka yang menjual AP hari ini tidak kaya lebih daripada dahulu. Sebaliknya, kerajaan telah memberi peluang yang sama rata kepada usahawan Bumi Putera melalui Inisiatif Dasar Ekonomi Baru, DEB. Kerajaan bagaimanapun akan mengambil langkah menamatkan amalan yang beliau percaya menghalang kejayaan dasar yang diperkenalkan DEB. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi amaran kontrak dan permit import AP yang dikesan dijual kepada pihak ketiga bagi meraih keuntungan segera akan terbatal berkuat kuasa serta-merta. Kalau seseorang itu mendapat kontrak, maka dialah yang akan melaksanakan kontrak itu. Kalau dijual ataupun dipindah kepada orang lain, maka kontrak itu akan terbatal. Minta maaf. Thank you.
Kalau tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kontrak itu, jangan cuba mendapat kontrak. Yang amat berbahagia. Jelasnya sikap segelintir bumiputera yang mahu meraih kekayaan segera itu antara faktor dasar ekonomi baru di EB tidak berjaya mencapai matlamatnya. Dalam sesi dialog bersama peserta Kongres, Tun Dr. Mahathir menjelaskan Majlis Amanah Rakyat MARA kini diletak di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Pengesahan itu sekaligus menolak spekulasi pengurusan MARA telah diambil alih oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Saya harap kementerian itu kuat dan sanggup memikul beban yang cukup besar. Kerana MARA bukan kementerian yang kecil, dia cukup besar, terlibat dalam bidang rural development, terlibat dalam bidang perniagaan, perusahaan, latihan, pelajaran. Sesi dialog ini dengan segala hormatnya. Cadangan untuk mengagihkan peranan MARA kepada beberapa kementerian sebelum ini mendapat tentangan hebat. Ia menyebabkan kerajaan mengambil keputusan meletakkannya di bawah satu kementerian sahaja. Peranan MARA yang ditubuhkan sejak 1 Mac 1966 telah berkembang dan terlibat dalam pelbagai bidang dan perniagaan. Justru kerajaan memberi jaminan bantuan secukupnya akan disalurkan kepada agensi berkenaan bagi memastikan ia berjaya dalam melaksanakan peranannya. Isu pendidikan turut disentuh. Rangka pendidikan tadika, kata Perdana Menteri, perlu diterapkan dengan nilai Islam serta pendidikan moral. Dalam tadika-tadika ini, kita akan tentukan pengajaran agama umpamanya tertumpu bukan kepada politik tetapi kepada cara-cara hidup Islam dan nilai-nilai yang diutarakan oleh agama Islam. Katanya pelaksanaan sukatan pelajaran pendidikan yang berbeza di tadika ketika ini lebih terarah kepada kepentingan penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu semata-mata katanya tidak menepati matlamat untuk melahirkan individu yang memiliki kepribadian murni. Ops Mega 3, parti dan majikan ingkar digempur. Lebih 500 pendatang asing tanpa izin ditangkap dalam tempoh 2 hari pertama Ops Mega 3 yang dilancarkan untuk memburu parti yang tidak memanfaatkan program 3+1 penghantaran pulang warga asing secara sukarela. Jabatan Immigration turut memperhebatkan operasi dengan menggempur premis dan tempat warga asing bekerja. Ikuti laporan wartawan Siti Khadijah Jaafar yang mengikuti operasi itu di Sepang, Selangor siang tadi. Operasi dijalankan oleh anggota dan pegawai Jabatan Immigration Putrajaya bermula jam 1 petang tadi. Ketua Pengarah Immigration Datuk Seri Mustafa Ali turun padang mengetuai sendiri operasi. Kilang pembuatan di Sepang ini dilaporkan sudah hampir 20 tahun menjalankan perniagaan serta menggajikan warga asing. Ketika serbuan, kebanyakan pekerja warga asing sedang sibuk melakukan tugasan di luar serta dalam kilang. Keadaan kilang yang besar, luas dan berhampiran kawasan belukar menyebabkan ada parti yang sempat melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Ini adalah sebilangan daripada pekerja warga asing ataupun parti yang berjaya ditangkap dalam operasi pada hari ini. Namun ada sebilangan daripada mereka ini sebenarnya telah pun berjaya meloloskan diri. Mereka sanggup mengambil risiko membahayakan nyawa dengan terjun di sebalik pagar besi setinggi 3 meter di belakang ini. Sebaik saja menyedari kehadiran pihak immigration di sini. Lebih 1,590 pekerja diperiksa. Daripada jumlah itu, 360 warga Indonesia, Nepal, Bangladesh dan India ditahan atas kesalahan immigration. Operasi berterusan secara agresif itu akan diteruskan dalam memburu saki baki parti maupun majikan yang melanggar undang-undang immigration. Saya boleh katakan telah beribu yang terperiksa. Macam pada masa ini pun sekitar 1,500 hingga 1,800 orang dalam satu tempat ini. Dan pada tengah malam tadi, pagi tadi dan semasa kita bercakap ini pun di peringkat negeri, semua dilakukan. Termasuklah Sabah dan Sarawak juga.
Dalam pada itu, seorang anggota dari Unit Tindakan Imigresen Negeri Sembilan, Nur Era Elina Zaharudin, cedera di pinggang dan kaki selepas terjatuh ketika mengejar pati di atas siling kilang ini. Beliau dihantar ke Hospital Putrajaya untuk rawatan. Laporan Siti Khadijah Jaafar untuk rangkaian berita Media Prima Berhad. Polis sedang mengesan dua wanita warga Indonesia sebagai saksi perbicaraan kes bunuh abang pemimpin Korea Utara Kim Chol atau Kim Jong-nam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata kedua-dua individu itu diperlukan bagi menghadiri perbicaraan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Mereka dikenali sebagai Raisa Rinda Salma berusia 24 tahun dan Desi Merisinta 33 tahun. Setakat ini kedua-dua saksi itu belum dapat dihubungi. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat mengenai individu itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Kanan Assistant Superintendent Wan Azirul Nizam dari bahagian siasatan jenayah Sepang atau mana-mana balai polis berhampiran. Pada 16 Ogos lalu, warga Indonesia Siti Aisyah dan warga Vietnam Doan Thi Huong dipanggil membela diri oleh Mahkamah Tinggi atas pertuduhan membunuh Kim Jong-nam di KLIA. Jong-nam meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Putrajaya. Dasar dan pendirian terkini kerajaan akan diketengahkan dalam rangka lawatan rasmi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Brunei selama dua hari bermula esok. Tumpuan sudah pasti kepada pertemuan dengan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah dalam memperkasakan hubungan dan kerjasama erat kedua-dua negara. Mutiara lanjut bersama Azwaliza Azman di Bandar Seri Begawan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Rafidah Abdul Aziz, yang ditemui media di Kedutaan Malaysia di Bandar Seri Begawan siang tadi. Yang mana lawatan ini adalah lawatan rasmi kedua yang amat berhormat ke negara-negara Asia Tenggara selepas Indonesia, yang juga merupakan sebahagian daripada siri lawatan pengenalan selepas menyandang kembali jawatan Perdana Menteri pada 10 Mei yang lalu. Perdana Menteri yang akan diiringi isteri, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah serta pegawai kerajaan dijangka tiba ke Brunei esok kira-kira jam 4.30 petang. Dalam lawatan ini, kedua-dua pemimpin dijangka akan turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan global yang mempunyai kepentingan bersama. Selain menghadiri program yang dihoskan oleh Sultan Brunei, Tun Dr. Mahathir turut dijadual akan mengadakan perjumpaan dengan rakyat Malaysia di Brunei. Keutuhan dan keakraban hubungan pemimpin Malaysia dan Brunei lebih terbukti apabila Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, mengadakan pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi menyampaikan ucapan tahniah sempena pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh pada Mei lalu. Azwaliza Azman, Brunei. Lebih 1,000 penduduk Pansepuri Taman Permai Indah di Pandamaran, Kelang, Selangor merayu kepada pihak yang berwajib menyegerakan pembinaan jalan masuk utama ke kediaman mereka. Hampir 10 tahun mereka dibelenggu dengan masalah susur jalan keluar dan masuk, dan ia menyukarkan aktiviti harian termasuk jika berlaku kecemasan. Tinjauan mendapati bukan sahaja masalah jalan, malah masalah infrastruktur juga menjadi beban kepada penduduk. Antaranya sistem perparitan yang kurang berkesan, kawasan riadah kanak-kanak yang dipenuhi semak samun, rumah sampah yang tak terurus dan mendapan tanah. Menurut pengurusi Persatuan Penduduk Pandamaran Jaya, masalah berkenaan sudah lama berlaku. Mohon pihak yang berkenaan mengambil masalah setempat yang dah lama berlarutan dekat kawasan perumahan kami ini, terutamanya masalah jalan pintu masuk. Pintu masuk ke kawasan perumahan dan masalah longkang. Benda ini dah lama berlarutan. Kami pun dah hilang sabar rasanya. Penduduk dekat sini serupa dia anak tirikan. Jadi kami mohon pihak yang berwajib, marilah turun. Jenguk kami dekat sini. Kita nampak di sini amat kecewa lah. Saya harap dengan kerajaan yang baru ini dapatlah pihak
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat YB Zuraidah datang tampil berjumpa dengan penduduk dan memberi satu keputusan. Kita ada masalah sini jalan utama dan budak-budak mainan tempat ada. Kita dah banyak kali dah komplain tapi orang tak ada tindakan. Kita minta tolonglah suruh orang datang tengok cepat-cepat minta kita punya budak-budak mainan punya tempat. Pasal apa kita punya budak-budak pun main tepi longkang apa bahaya kan. Kita nak jadi keselamatan lah. Bosan dengan alasan demi alasan oleh pihak berkuasa tempatan yang tidak mengendahkan masalah yang timbul, penduduk menggesa agar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin memberi perhatian kepada keluhan mereka. Kami akan mendapatkan penjelasan PBT yang berkenaan dalam masa terdekat. Laut China Selatan ditambak, Malaysia baru berubah wajah. Nantikan selepas ini. Kiki Challenge, Daily Challenge dan pelbagai lagi challenge atau cabaran seumpama itu antara fenomena global suhur yang kini begitu pantas meresap ke jiwa anak muda. Mengikut tren semasa, adakah ia seiring jati diri sesebuah bangsa yang menggambarkan wajah Malaysia sekarang? Rukun negara dan sejarah pula, adakah sekadar lafaz dan lulus pemeriksaan semata-mata? Di mana amalan dan penghayatan? Wartawan Safwan Sawi menyahut cabaran tanda pagar Merdeka Challenge secara rawak bersama rakyat Malaysia. Ada laporannya. Perdana Menteri yang pertama. Tun Abdul Razak. Oh, ya betul. Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Okey. Aduh, malu kan? Tunku Abdul Rahman. Sebutkan makanan kegemaran rakyat Malaysia. Nasi lemak. Sate. Secanai. Hampir mana luar negeri? Negeri Sembilan. Hang pi mana logat negeri? Sabah. Pulau Pinang. Hang pi mana logat negeri? Kedah. Ambona Oyak. Angganu. Ambona Royak. Logat negeri. Teh ni lofa. Pasti mati ni lofa. Betul lah dia trademark. Rakyat Malaysia suka kecam orang di media sosial. Betul. Sedih. Sebab banyak makcik bawang. Itulah cakap makcik bawang ramai. Bendera Unicorn Jack diturunkan di mana? Unicorn Jack saya? Tak tahu. First time dengar Unicorn Jack. Diturunkan di dataran Merdeka. Bukan? Bendera Unicorn Jack diturunkan 1948. Melaka. Labuan wilayah persekutuan kedua selepas Kuala Lumpur, betul atau salah? Salah. Labuan bukan bergerak ni. Labuan Sabah. Betul. Senang. Senang. Rukun negara. Macam rukun iman macam ni. Lima rukun negara. Apa lah? Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan negara. Perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesempadan kesusilaan. Pandangan kesusilaan. Macam mana boleh tahu rukun negara ni? Saya tahulah, saya sudah lama duduk di sini, Malaysia. Okey. Mantap, 1998. Steady. Apa jawapan ni? Malaysia, satu suara laungkan. Ini kita punya. Itu hanya sebahagian cabaran mudah Merdeka Challenge yang saya temui. Anda sendiri boleh mencubanya bersama rakan. Cabaran ini pernah disahut seorang pensyarah institusi pengajian tinggi IPT tempatan menguji pelajarnya yang juga penuntut diploma melukis peta Malaysia secara spontan. Ini antara hasilnya. Adakah ini Malaysia baharu? Hakikat pahit yang terpaksa ditelan. Inilah peta hasil karya penuntut IPT. Walaupun ia hanya pengetahuan asas yang sangat mudah, seharusnya tidak wajar dilupakan sebagai rakyat Malaysia. Apa pula tanggapan dan pemahaman anda tentang Malaysia? Secara peribadi, saya berasal dari wilayah persekutuan Labuan, Borneo. Berbetik laporan akhbar tempatan, kira-kira 70% belia di Malaysia masih tidak tahu kewujudan Labuan juga sebahagian daripada Malaysia.
dan masih lagi wujud individu kuno. Tangkapan mereka terhadap masyarakat Borneo, Sabah, Sarawak masih tinggal atas pokok. Dan lebih tragis, ada yang bertanya kepada saya, Labuan pakai mata wang apa? Kita orang pakai mata wang US dollar lah. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Malaysia. Hey, my friend. Long time no see. Dari mana? Lama dah duduk sini? Saya tunggu kawan lain. Safan Sawi, Bangladesh. Maaf, tersasul ulang sebelah. Safan Sawi, hashtag Merdeka Challenge, Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk berita rangkaian TV, media prima. Panjang pula kan? Sayangi Malaysia ku. Ada lagi. Inilah Malaysia. Memang sinis, tetapi jika sedemikian wajah Malaysia sekarang, bagaimana pula wajah Malaysia untuk tempoh 100 tahun akan datang? Cabaran memastikan rakyat mengenali tanah air sendiri antara yang perlu dikalas oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Safwan yang menemui menteri berkaitan melahirkan rasa kecewa dan menganggap situasi itu tidak seharusnya berlaku. Jadi apa punya rakyat, you kira, yang tak pandai pun melukis peta negara sendiri? Saya tak boleh jawab. Apa jenis rakyat macam ini? Dan tetapi ini memerlu pendedahan daripada ibu bapa supaya mereka, anak-anak ini tahu di mana orang tinggal, bukan di atas pokok kayu. Saya rasa ini hanya satu alasan dan juga menunjukkan yang pikiran mereka itu tidak matang, tidak tahu macam mana menilai, macam mana melihat apa yang ada di dalam negara ini. Beralih ke laporan luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan menghentikan bantuan kepada agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian Palestin UNRWA selepas menyifatkan organisasi itu sebagai sangat membebankan. Menurut jurucakap Jabatan Negaranya Heather Nauert, Washington yang sekian lama menjadi penyumbang utama tidak lagi sanggup menanggung bebanan yang berat sebelah. Nauert berkata tiada sumbangan tambahan akan disalurkan selepas bantuan $60 juta Amerika yang dibuat pada Januari lalu. Tindakan itu sekaligus mengundang kecaman penduduk Palestin dan UNRWA. Sebelum ini, Amerika Syarikat menjanjikan sumbangan sebanyak $350 juta Amerika kepada UNRWA bagi tahun ini. Ketua Perunding Palestin Saib Erekat dalam satu kenyataan menolak dan mengutuk keputusan Washington. Beliau menyeru semua negara untuk menolak keputusan itu dan memberikan penuh sokongan kepada agensi PBB itu. Lebih sejuta kanak-kanak Syria berhadapan risiko tinggi jika tentera kerajaan melancarkan serangan terhadap wilayah Idlib yang dikuasai pemberontak. Menurut pengarah program kecemasan UNICEF, pelan kecemasan sudah diatur bagi menyediakan bekalan air bersih dan makanan bagi anggaran 450,000 hingga 700,000 penduduk yang mungkin terjejas. Children who in some cases have been displaced 2, 3, 4, 5, 6 times from different cities and are not there. Children whose coping mechanism have been very much eroded by all this displacement and who are at particular risk. So that's what's happening at the moment. That's the risk we're facing. Idlib dan kawasan sekitarnya adalah wilayah besar terakhir dikuasai penentang Presiden Bashar al-Assad. Menurut sumber, tentera Syria sedang melakukan persediaan bagi melancarkan serangan untuk merampas semula wilayah itu. ...18 orang termasuk 3 kanak-kanak cedera apabila sebuah pesawat penumpang terbakar ketika pesawat terbabit melakukan pendaratan di lapangan terbang Sochi, Rusia. Penerbangan UT-579 yang dikendalikan penerbangan UT
Air membawa 164 penumpang dan 6 anak kapal berlepas dari Moskow. Pesawat Boeing merempuh pagar lapangan terbang Sochi ketika mendarat sebelum terhumban ke dasar sungai. Nahas mencetuskan kebakaran pada enjin kiri. 6 daripada mangsa dirawat kerana mengalami keracunan karbon monoksida. Manakala 4 yang lain menerima rawatan akibat melecur. Seorang kaki tangan lapangan terbang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan jantung ketika menerima maklumat mengenai kejadian. Ribuan peminat termasuk bekas Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton dan Stevie Wonder beri penghormatan terakhir kepada Aretha Franklin. Latihan simulasi gempa bumi diadakan di seluruh Jepun menjelang ulang tahun ke-95 gempa bumi Great Kanto. Jabatan Hidupan Liar Utah Amerika Syarikat menjalankan operasi pembenihan ikan dari udara di beberapa tasik terpencil di kawasan pergunungan. Pembuat kek dari Kaliningrad, Rusia menghasilkan pelbagai jenis kek dalam pelbagai bentuk untuk tarik pelanggan. Squash berpasukan lelaki sedang buru emas ketujuh negara dalam usaha capai sasaran pingat Sukan Asia 2018. Juga, dua bekas tonggak kebangsaan optimis Malaysia mampu akhiri kemarau emas hoki Sukan Asia malam ini. Dengan ke mana-mana, segmen Sukan bersama saya sebentar lagi. Salam sejahtera. Perkembangan Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. Pemburuan emas ketujuh negara sedang berlangsung penuh debar ketika ini dalam acara squash lelaki berpasukan akhir apabila Malaysia sedang berdepan Hong Kong bagi penentuan juara. Ketika ini, pasukan lelaki negara bergantung harap kepada pemain persorangan ketiga, Eng Yan Yao, yang sedang beraksi untuk mencipta kemenangan. Keputusan terkini, kedua-dua pasukan terikat satu sama selepas dua perlawanan. Kita mendoakan impian emas ketujuh ini mampu direalisasikan sekaligus mencapai sasaran pingat untuk temasha kali ini. Pada aksi final squash berpasukan lelaki di pusat squash Gelora Bung Karno, Ivan Yuan yang turun selaku perseorangan pertama menentang Yip Zifang gagal mengulangi aksi cemerlang di separuh akhir semalam. Ivan tumpas dua set awal sebelum bangkit pada set ketiga. Begitupun Zifang kembali menemui rentak kemenangan pada set keempat sekaligus memberikan mata pertama buat Hong Kong dengan kemenangan 3-1. Begitupun Nafi Izwan Adnan yang beraksi selepas itu kembali menyemarakkan cabaran negara untuk memberi mata penyamaan. Bertemu Li Ho Yin, Nafi Izwan lebih unggul untuk menang dengan keputusan bersih 3-0, 11-9, 11-7 dan 11-7. Dan kita juga berharap skuad hoki kebangsaan mampu melakar sejarah menamatkan kemarau memenangi pingat emas Sukan Asia. Semuanya akan terjawab jam 9 malam nanti apabila skuad The Spirit Tigers, kendalian Stephen Van Heusen, bakal turun pada perlawanan akhir menentang Jepun. Selain melakar sejarah baru, skuad hoki negara juga berpeluang merebut tiket automatik ke Sukan Olimpik Tokyo 2020 jika bergelar juara. Perlawanan akhir perebutan pingat emas hoki lelaki di antara Malaysia dan Jepun dijadual berlangsung jam 9 malam ini waktu Malaysia. Difahamkan aksi di padang hoki Gelora Bung Karno itu sudah pun kehabisan tiket bagi dijual kepada penonton. Kali terakhir Malaysia layak ke final adalah pada edisi 2010 di Guangzhou. Bagaimanapun dikecewakan Pakistan dan hanya akur meraih perak. Nyata tidak mahu kecewa lagi, motivasi tinggi ditunjukkan skuad bimbingan Stephen Van Heusen apabila mahu menghadiahkan emas sulung di pentas Asia itu sempena Hari Kemerdekaan yang baru saja disambut. Jika dulu senjata digunakan demi negara, kami akan mengerah kodrat berjuang demi Malaysia. Terus sokong kami, Malaysian Tiger. Selamat Hari Merdeka! Dalam pada itu, debaran detik final hoki lelaki turut dikongsi dua bekas tonggak negara, Azlan Misrun dan Muhammad Mazli Ikmar Muhammad Nor. Ia mengimbas semula aksi final di Guangzhou 2010 di mana Malaysia bertemu Pakistan yang berakhir skuad negara tewas 2-0. Menyifatkan Malaysia mempunyai peluang cerah untuk meraih emas buat kali pertama, namun mereka mahu pemain negara fokus dan tidak mengulangi kesilapan final 2010 yang meranapkan impian membawa pulang emas. Ikuti laporan wartawan Al-Saiful Nazib Talib.
Hanya selangkah lagi, sejarah bakal dicipta skuad hoki negara dan pastinya Malaysia tidak mahu terlepas pingat emas untuk edisi Sukan Asia kali ini. Paling utama, slot awal ke temasya Sukan Olimpik 2020 di Tokyo. Bagi bekas pemain Azlan Misron, Jepun sebuah pasukan yang sukar untuk diduga. Namun, berdasarkan rekod pertemuan dengan pasukan negara Matahari Terbit itu, kelebihan memang memihak Malaysia. Player-player kita kena confident, cuma jangan over confident. Berbeza. Kalau mereka confident, masuk kepada mereka confident, that mean mereka akan bermain macam mana prestasi yang ditunjukkan tempoh hari ataupun mungkin lebih baik. So kalau mereka rasa mereka overconfident sebelum masuk padang lagi, diorang dah yakin dah diorang akan menang, itu bahaya untuk pasukan. Sebab kita tahu nanti, kita tahu Jepun pun bukan calang-calang, sebab dia pun nak buat sejarah. Sebab dia pun macam pertama kali juga bermain dalam final. So kedua-duanya akan cuba untuk kata bermain bersungguh-sungguh untuk melakukan satu keputusan yang terbaik untuk negara. So di sini saya nampak ranking dan juga pemain yang kita ada membawa kelebihan kepada pasukan kita. Sukan Asia 2010 di Guangzhou, China, Malaysia berputih mata gagal mencipta sejarah untuk memenangi pingat emas acara hoki, tewas 2-0 kepada Pakistan di pentas final. Memang detik yang sukar dilupakan bila mana hanya selangkah saja lagi untuk bergelar juara. Dan itulah yang dikongsikan bekas kapten negara ketika itu, Muhammad Mazli Ikmal Muhammad Nor, yang tidak mahu pemain terlalu gairah sehingga menjejaskan strategi permainan. Masa final yang serba tak berjadi, kita punya penalti corner lah. Belum saya katakan, kita punya penalti corner memang 100% tak jadi. Sebab kita ada dapat 4 atau 5 shot corner PC, yang mana saya stopper. Untuk first penalti corner tu, bola melantun, bola bumpy, saya gagal untuk tahan. Dan sama juga second penalti corner, saya gagal untuk tahan juga. Dan masa tu memang kita nak rasa Pakistan score first half dia dah score. Masuk second half dia dah score, dia dah leading 2-0. Dalam masa 40 minit dia dah leading 2-0. Masa tu kita dah rasa susah untuk kejar lah. Pertemuan Malaysia-Jepun jam 9 malam pastinya dinanti penuh debar dengan skuad negara tidak mahu lagi kecewa seperti mana yang berlaku pada edisi 2010. Dan kepada pemain, ada pesanan dibuat Azlan. Untuk pemain-pemain pasukan hoki negara, bermainlah bersungguh-sungguh di pentas final pada malam ini. Pastikan emas menjadi milik kita dan jangan toleh ke belakang. Pastikan kita pulang dengan kejayaan. Al-Saiful Nazib Talib untuk Sukan. Walaupun hanya dapat membawa pulang pingat perak, atlet equestrian Kabil Ambak Muhammad Fatil tetap menganggap ia satu pencapaian yang cukup memuaskan. Yang pasti, pingat perak yang diraih dalam acara dressage individu ibarat meneruskan kesinambungan pencapaian sukan equestrian negara yang berjaya menyumbangkan pingat sejak edisi 1998. Dan Kabil secara peribadi telah menyumbang 3 perak dan 4 gangsa sepanjang penampilannya dalam sukan Asia sejak temasya di Bangkok 20 tahun lalu. Mengambil keputusan saat akhir untuk beraksi di Sukan Asia Jakarta Palembang dianggap berbaloi buat Kabil Ambak. Mana tidaknya, persembahan memukau pada acara dressage individu bersama kudanya Rosian Stolz berjaya menghadiahkan pingat perak buat Malaysia. Pingat emas masih belum dapat lagi, so insyaAllah lah, we'll try again. Hopefully dapat the next time dapat. Walaupun kali ini a bit disappointed because markah yang agak so close. Misi Kabil kini mahu memulakan usaha untuk kesukan Olimpik 2020 dan dia sudah memutuskan untuk tidak mengambil bahagian pada temasya sukan C di Filipina tahun depan. Sebaliknya memberi fokus untuk mengutip sebanyak mungkin mata kelayakan untuk ke Tokyo. Bola sepak Piala Malaysia. Saingan bagi kumpulan C kian menarik selepas berlangsungnya 5 perlawanan setakat ini. Kedah menumpaskan Johor Darul Takzim 3-1 untuk merekod kemenangan keduanya sekaligus mengambil alih kedudukan kedua. Mifa FC pula diikat Kelantan tanpa gol namun masih mengekalkan posisi di teratas berbaki aksi akhir yang menyaksikan peluang terbuka buat keempat-empat pasukan untuk meneruskan kemerahan ke fasa seterusnya. Kedah beraksi di halaman sendiri ketika ditentang juara bertahan Johor Darul Takzim. Permulaan baik dilakukan tuan rumah apabila mendahului lawan seawal minit ke-6 menerusi Sandro Da Silva. Tidak offside! Jaringan untuk Kedah menerusi Sandro!
Babak pertama berkesudahan 1-1 selepas itu menyaksikan Fernando Marquez menjaringkan gol penyamaan buat JDT minit ke-36. Penyokong tuan rumah kembali ceria sebaik separuh masa kedua berlangsung. Muhammad Akhyar Rashid kembali meletakkan kedah di depan 2 minit selepas aksi bersambung. Salah faham di barisan pertahanan. Usaha pelawan untuk bangkit mengejar lebur apabila bolos kali ketiga hasil penyudah Liridan Krasniqi pada masa kecederaan. Menangan 3-1 melonjakkan kedah ke tangga kedua kumpulan C selain menghidupkan peluang untuk mara ke suku akhir selepas dibezakan jurang kecil mata dengan kesemua pasukan. Dalam pada itu, Kelantan gagal dalam misi meraih kemenangan penting setelah terikat tanpa jaringan menentang MIFA dalam saingan kumpulan C Piala Malaysia di Stadium Sultan Mohamed IV. Tuan rumah seharusnya menyalahkan barisan hadapan yang tumpul apabila beberapa peluang depan gol gagal disempurnakan. Kelantan yang banyak mendapat peluang pada separuh masa pertama tetapi centera serangan yang diketuai penyerang import Cristiano Santos gagal menembusi gawang MIFA. Bersambung babak seterusnya, The Red Warriors menampilkan penguasaan mutlak dengan melancarkan serangan bertali arus namun dikecewakan dengan kekebalan benteng pertahanan pelawat. Pelawat yang beraksi tanpa dua tenaga import, Kipa Sherman dan Imam Sedi, terus lihat seakan berpuas hati dengan keputusan seri. Keputusan 0-0 menyaksikan skuad kendalian Yusri Cheklah hanya mengharapkan keajaiban berlaku pada perlawanan terakhir menentang Kedah 16 September ini untuk melonjak ke kedudukan dua terbaik melayakkan diri ke suku akhir. Erti kemerdekaan punya makna yang berbeza bagi setiap individu, namun pastinya kejayaan atau kemenangan menjadi ukuran. Dan bagi Pelumba Negara Hafiz Syahrin Abdullah, tahun 2018 merupakan tahun gemilang dalam kariernya apabila muncul pelumba pertama negara, juga pelumba pertama Asia Tenggara yang membuat penampilan di saingan MotoGP. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Hasina Hanim Ahmad Kamil. Musim 2017 menyaksikan Hafiz menamatkan saingan Moto2 dalam kelompok 10 terbaik dan berjaya menaiki podium sebanyak 2 kali di Grand Prix Misano dan Grand Prix Jepun. Pelumba berasal dari Selangor berusia 24 tahun itu bergandingan dengan bekas juara dunia Moto2 2016, Johan Zarco, sebagai pelumba kedua menggantikan Jonas Folger yang menarik diri atas faktor kesihatan. Dan pastinya kejayaan Hafiz itu menjadi motivasi kepada pelumba-pelumba lain dan anak-anak muda untuk terus mencipta kejayaan dalam sukan pemotoran di peringkat antarabangsa. Bagi saya pandangan banyak. Ada fokus disiplin, ada yang fokus on career, ada yang tak perlu fokus dari segi kewangan. Duit tu mungkin penting dalam hidup kita semua, tapi bagi saya bila dah ada peluang yang macam ni, perlu gunakan sebaik mungkin. Hafiz yang sentiasa ditemani isteri tercinta Nur Susana Abdul Manaf ketika mengharungi perlumbaan di luar negara amat bersyukur kerana isterinya memahami jadual padat dan komitmen terhadap pasukan yang diwakilinya, Movista Yamaha MotoGP. Namun ketika ditanya mengenai perkembangan sukan pemotoran tanah air, khususnya jentera dua roda, Hafiz meluahkan rasa kecewa kerana Malaysia tidak ketandusan bakat-bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa, tetapi mereka lebih selesa bergelar jago kampung. Apatah lagi musim depan buat julung kalinya Malaysia akan mempunyai pasukan pertama MotoGP dikenali sebagai Petronas Yamaha Sepang Racing Team. Ada certain team tak nak lepaskan rider untuk pergi membawa nama Malaysia lebih jauh ataupun orang kata nama pendek. Mungkin memang di certain rider tak berani mencuba untuk pergi ke Europe untuk jadi jago kampung je yang dia berani. Saya wish all the best dengan rider European, Moby Daly dan Quartararo. So, saya akan beri saingan juga kepada tim Datuk Azlan. Berbaki 7 pusingan lagi, Hafiz kini berada di kedudukan ke-16 keseluruhan, mengumpul 24 mata dan hanya beza 2 mata di depan pencabar Franco Moby Daly untuk merebut gelaran Rookie of the Year. Hasindahnya Ahmad Kamil, Sukan Media Prima. Dengan itu, sekian segmen sukan pada malam ini. Saya Sabri Abdul Malik, teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat.
bertemu kembali. Seorang bekas Timbalan Ketua Pengarah bergelar Datuk dan enam pegawai tadbir diplomatik PTD yang ditahan berhubung penyelewengan dana penyelenggaraan umum ke-14 dibebaskan pagi tadi. Ini selepas tempoh reman selama 5 hari berakhir hari ini. Kesemua individu berkenaan diiringi pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tiba di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada jam 9.15 pagi. Magistrate Azizah Ahmad membenarkan 7 individu itu dibebaskan dengan jaminan SPRM masing-masing dengan seorang penjamin. Ketujuh-tujuh individu itu menjawat grade 44 hingga jawatan utama sektor awam, Jusabi dan berkhidmat di bahagian penyelidikan Jabatan Perdana Menteri. Kesemua individu dalam lingkungan umur 34 hingga 49 tahun itu ditahan pada 27 Ogos lalu untuk disiasat atas dakwaan melakukan penyelewengan dana PRU14 membabitkan nilai jutaan ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Polis masih memburu seorang pegawai keselamatan yang disyaki menembak mati rakan sekerjanya di Sri Iskandar Perak malam tadi. Mansa Masri Anak Pandak, 37 tahun, dipercayai ditembak dari jarak dekat dengan menggunakan sepucuk pistol. Kejadian berlaku di sebuah pondok pengawal sebuah kilang ubat di Taman Farmasi Sri Iskandar. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Superintenden Muhammad Zainal Abdullah berkata polis menerima maklumat berhubung kejadian itu pada jam 8.25 malam daripada seorang rakan setugas mangsa. Pihak polis yang tiba di lokasi mendapati mangsa terbaring di lantai dengan satu kesan tembakan di dada kiri. Mangsa bertugas bersama pengadu dan seorang lagi lelaki berusia 52 tahun yang sudah menghilangkan diri selepas kejadian itu. Siasatan awam mendapati kejadian berpunca akibat perselisihan faham. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung suspek diminta menghubungi balai polis berdekatan. Keterujaan sekumpulan remaja yang berhasrat untuk bercuti di Teluk Batik terbantut apabila salah seorang rakan konvoi bermotor mereka maut dalam kemalangan jalan raya awal pagi tadi. Nahas di kilometer 426.8 Lembu Raya Utara Selatan, arah utara berdekatan Bukit Tagar itu berlaku jam 3.28 pagi. Difahamkan motosikal ditunggang remaja berusia 18 tahun tersebut tiba-tiba hilang kawalan lalu terjatuh di laluan paling kanan. Akibatnya mangsa tersirit sejauh 30 meter dan maut di tempat kejadian. Pasukan perubatan yang tiba tidak lama kemudian mengesahkan mangsa maut kerana kecederaan parah di kepala dan badan. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Aiman Ashraf Othman dan bekerja di sebuah stesen minyak di hentian rehat dan rawat Rawang. Mayat dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk dibedah siasat. Sekian paparan berita utama. Teruskan berhujung minggu bersama TV3. Sebelum berpisah, saksikan visual menarik kejohanan balon udara panas kebangsaan di Republik Czech. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum, selamat malam.